Pasukan Ukraina meluncurkan serangan balik via darat pada akhir Agustus hingga September 2022 di selatan untuk merebut kembali petak-petak yang hilang di wilayah Kherson yang masih dikuasai Rusia. Dilansir Al Jazeera, mulai Rabu 31 Agustus 2022 kemarin, pasukan Ukraina melancarkan serangan balik via darat ke 8 arah secara bersamaan. Ukraina melancarkan serangan balik setelah beberapa pekan lamanya menargetkan jalur pasokan Rusia, pos komando, gedung perlengkapan militer serta amunisi, dan pangkalan udara dengan serangan jarak jauh maupun drone. Serangan-serangan tersebut menghancurkan jembatan-jembatan penting dan fasilitas vital milik Rusia. Pasukan Rusia akhirnya membuat sejumlah penyeberangan ponton di Sungai Dnieper. Terbaru beredar sebuah rekaman di Telegram pada Sabtu 3 September 2022 yang memperlihatkan keberhasilan tentara Ukraina. Ukraina mengklaim berhasil merebut posisi tentara Rusia, termasuk BMP-2 IFV Rusia di Kherson. Dua pasukan nampak memamerkan sejumlah munisi hingga kendaraan tempur andalan Rusia yang disita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!